Hai guys, kembali lagi dengan Evelyn di episode kedua untuk vlog kali ini. Dan kali ini kita akan piknik. Kayak bisa dilihat ini persiapan pikniknya. Semuanya makanan homemade, termasuk pastel. Lalu di sini ada sandwich isi atau disebut roti krimpit. Dan juga aku mau kasih tahu ini ada lukisan di ruang makan yang dibeli di waktu itu ke York ya. Vlog yang sebelumnya. Oke, nama lukisannya adalah seperti biasa, kita melewati ladang ya guys. Dan astaga, jalanannya macet banget. Dan kalian bisa lihat itu ada bendera setengah tiang karena ini masih tanggal 14 ya, untuk menghormati Queen Elizabeth. Oke guys, kita sekarang telah sampai di daerah yang namanya Petley Bridge. Dan sekarang kita akan mulai mencari tempat untuk piknik ya. Jadi kita cari dulu ya tempat tukar parknya. Dan ini om mau ke mana? Astaga om, stop om, stop. Itu ada tandanya, stop. Oke, stop, bagus. Iya, kita mundur. Itu perboden ya guys, nggak boleh lewat. Paksa kita cari tempat yang lain. Oke guys, sekarang kita ada di jajaran toko-toko dengan bangunan tua ya guys. Masih sama daerahnya Petley Bridge, dan juga di sini itu ada toko permen tertua di dunia, namanya The Old Sweet Shop, dibangun tahun 1827 dan masih berdiri hingga sekarang. Keren banget ya guys. Oke guys, kita sekarang sudah sampai parkiran ya guys untuk piknik. Ya, kita siapin dulu ini tempat keranjangnya, kita buka. Nah, ini dia namanya roti krimpit, sejenis sandwich isi gitu ya guys. Oke, lanjut, aku mau ngambil pastel. Itu ambil timun. Oke, susah buka ya. Oke, bisa. Oke, unyu-unyu ya guys, piring ya. Kelebihan. Oke. Nah, walaupun kita sedang piknik, jangan buang sampah sembarangan ya guys. Sampahnya disimpan dulu. Oke, kita duduk. Kursinya cuma dua guys. Jadinya tante duduk di mobil. Ini teh. Oke guys, btw krimpit ini isiannya daging ham ya guys. Dan di tisu ini ada gambar burung robin nih guys. Ih, unyu-unyu sekali piring dan tisunya. Oke guys, sekarang kita masuk ke kawasan Fountain Abbey. Ya. BTW guys, kalau kalian masuk ke sini gratis kalau kalian punya member card English Heritage yang dibayar per tahun. Jadi kalian cukup bayar setahun nanti akses ke 400 tempat bersejarah di Inggris. Ya, guys, aku iklan nggak dibayar lo guys, btw. Oke, lanjut. Nah, ini dia ternaknya ya. Nah, di situ ada ternak. Tempat nyimpan hewan ternak dan bangunan yang besar ini adalah tempat untuk mengolah hasil-hasil ternaknya, guys. Macam-macam, misalkan berupa susu, bisa dibuat untuk tepung ya guys, dan juga untuk keju, macam-macam lah pokoknya.
diolahnya di bangunan ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam. Nah ini kita tadi habis nonton tayangan ya, tayangan singkat gitu. Ya nggak akan ku spoiler lah ya videonya. Nah ya ini kita masuk ke dalam water wheel. Nah ini jadi pembangkit listrik tenaga air ya guys, keren banget nggak tuh. Nah ini jadi yang mengelola bangunan ini adalah para biarawan yang tinggal di sini ya guys. Biarawan itu apa? Biarawan itu mereka yang hidupnya mendedikasi diri untuk melayani Tuhan, kegiatan keagamaan, dan juga untuk melayani sesama makhluk hidup. Ya. Jadi mereka benar-benar mendedikasikan diri untuk itu. Ya, itu tadi untuk tempat pembangkit listriknya ya guys, kita udah lihat tadi. Oke, lanjut. Nah, kita ke ruangan selanjutnya ya guys. Ya, kita naik ke lantai 2 guys, ada tangga dan wow, jadi di sini ada pajangan hasil fotografi ya, ini kayak showroom untuk hasil fotografi dari area sekitar Fountain IAB. Nah ini keren-keren ya guys hasil fotonya, jadi dari berbagai ukuran fotonya bisa dilihat sini ya, itu penampakan di luar ya guys. Keren juga ya guys kalau lantai 2 bangunannya ini dipakai untuk tempat majang hasil fotografi, jadi orang pasti akan tertarik gitu loh naik ke lantai 2-nya. Ya ini penampakan kalau sedang winter akan seperti itu, jadi tertutup salju, pasti dingin banget sih. Oke guys, lanjut kita jelajah di lantai 1 ya karena belum selesai. Iya ini ruangan yang digunakan untuk mengolah hasil ternak tadi. Ini jalan di besi kayak gini nih berasa kayak keluar dari wahana ya guys. Aduh malah jadi halu. Oke, nah ini ada sejarahnya ya untuk bangunan ini, dan dulu sempat dilanda kelaparan parah guys di sini. Iya ini ada keterangannya, dan oh, 1 hektar ladang ini bisa menghidupi satu keluarga sampai 20 tahun guys. Keren banget gak tuh? Wow. Ini memang perjuangan banget ya kalau hidup di zaman kelaparan dulu. Oke, kita keluar dan ada jalan setapak ya untuk menuju ke bangunan yang satu lagi guys. Oke, dan kita lihat di sini. Oh, oke, di sini ternyata ada sungai guys, strategis banget ya. Oke guys, sekarang kita udah masuk di komplek utama Fountain AB-nya ya guys. Wow, lihat deh perbandingan bangunannya dengan ukuran manusianya. Ah ya, dan guys, ingat nggak aku di vlog episode 1 itu pernah ngejelasin tentang Church of England. Nah, jadi gerejanya itu sayang sekali ini dihancurkan oleh Raja Henry ke-8 guys. Ya, kenapa? Karena supaya ia bisa berkuasa gitu. Jadi biarawan yang awalnya tinggal di sini, jadi terpaksa harus mengungsi gitu ya sebagian. Karena ulahnya si Raja Henry ini nih. Oke guys, kita langsung aja yuk masuk ke dalam bangunannya. Okay. Oh, ini kita akan masuk ke dalam. Permisi, apa ada orang di dalam? Misi. Oh ya, nggak ada pintunya. Oke, langsung masuk aja ke dalam. Oke, kita masuk ke... Ya, ini dia aulanya ya. Wah, gede banget guys. Ini luas banget aulanya. Dan hebat ya masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Oke, lihat arsitekturnya itu bentuknya meruncing gitu ya, di bagian atasnya itu. Nah, itu masih sampai sana itu masih luas banget tuh, guys.
Iya. Wah, kelihatan koko juga ya bangunannya. Oke, kita ikut Om jalan keluar menuju ke bangunan yang satu lagi. Oke, kita jalan. Nah, wow, oh begitu keren banget. Luas banget guys. Oh iya, dan itu batu di tengah itu tadinya digunakan untuk ritual para biarawan ya. Jadi nanti dulu biarawan akan mengelilingi ya batu yang di tengah itu sambil berdoa gitu. Ke gedung yang di gedung bangunan yang di seberangnya guys. Oke, bayangin kalian lagi main role playing games, terus ini sudut pandang kalian. Ya pokoknya yang sudut pandang aku ini sudut pandang kalian juga. Oke. Nah, jadi kita tuh lagi ada di lokasinya reruntuhan Fountain Abbey. Kalian berusaha untuk bersembunyi supaya enggak ketahuan sama musuh kalian. Oke guys, sekarang kita menuju ke gedung yang merupakan gereja. Ini dulunya digunakan untuk gereja ya guys, bersembayang. Dan seperti aku bilang di vlog episode 1 sebelumnya, jadi ini dulunya untuk biarawan yang beragama Katolik Roma, diubah oleh Raja Henry ke-8 menjadi bangunan untuk Anglikan atau Church of England. Jadi banyak biarawan itu yang dibunuh. Dan nih, kalaupun selamat harus tunduk kepada Raja Henry ke-8. Oh wow, lihat guys. Bangunan ini besar banget. Dan butuh ratusan tahun untuk bangunnya. Tapi sayang itu dihancurkan begitu saja. Oke guys, mungkin kalian penasaran ini. Kawasan ini dibangun tahun berapa sih? Ini dibangun tahun 1132. Udah lama banget kan ya. Dan dihancurinnya kapan sama Raja Henry ke-8? Tahun 1500. Ya, sekitar tahun 1530-an gitu guys. Oke, sayang banget ya. Dan lagi-lagi ini para biarawan di sini dulunya kaya raya guys. Jadi kayak, ya si Raja Henry-nya ke-8-nya itu jealous gitu, tuh jangan sampai ada orang yang lebih kaya dan lebih famous dari aku gitu. Akhirnya ya sudah dihancurkan guys. Oke, ya sudahlah, semuanya itu sudah masa lalu guys. Jadi kita harus move on. Oke, dan lanjut kita akan pergi menuju keluar ya guys. Ini ke area padang rumputnya itu. Oke guys, lanjut bisa dilihat ini adalah penampakan dari luar ya. Oke, ya dan bagian ruang kecil ini, reruntuhan kecil ini dulunya digunakan untuk UKS ya guys, atau tempat mengobatin orang yang sakit. Nah, dibawanya ke ruang yang ada di sebelah ini. Oke, dan setelah ini kita akan lanjut ke komplek. Oke guys, wah keren banget nih view-nya. Oke, ini ada patung. Oke, kalau kalian lihat di sebelah sana ada kayak bangunan Yunani itu. Hanya untuk dekorasi aja ya guys, bukan bangunan tua beneran. Oh, itu burung pesan guys. By the way, kok di zoom out? Oh, oke. Okay. Bayangin guys, kalian itu anggota bangsawan terus kayak lagi jalan-jalan santai di taman dan view-nya kayak gini. Wow. Mantep banget. Wah, oke, jembatan di bawahnya air mancur. Wah, keren banget, guys. Akhirnya dijadiin tempat-tempat syuting untuk film ya, guys. Dan ya, enggak ada yang nyuci baju di pinggir kalinya ya, guys. Bener-bener view-nya wow banget. Itu ada penampakan burung pesan ya guys. Tuh banyak banget burungnya. Okay. Tampak burung pesan jantan sedang di habitatnya.
ini, pohon weeping willow. Yang ada di Sims itu loh, Pak. Iya. Ada di Sims kan ini. Nah, ini ada penampakan bebek ya, guys. BTW di sini unggasnya cabi-cabi ya, guys. Guys. Bebeknya lucu banget, guys. Gemes, pengen diculik tapi nggak boleh. Absolutely beautiful. Dan lihat di situ ada angsa, itu milik mendiang Ratu Elizabeth ya, guys. Pokoknya semua angsa di Inggris itu punyanya keluarga kerajaan. Jadi hanya bisa kalian pandangi, nggak bisa dimiliki kayak si dia. Nah, ini pemandangan kalau aku jalan di jembatan kecil setapak kayak guys yang lihat tadi. Oke, jadi yang sebelah kiri itu pesan betina dan di sebelah kanan pesan jantan. Masuk panci enak nih. Maaf. Oke, Fonten Abi sudah mau tutup ya guys. Dan ini sudah sore, kita akan pulang. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. This is Intuitive.